Hai semuanya, apa kabar? Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan tentunya selalu diberikan kemudahan, kelancaran. Pokoknya hal apapun yang terbaik buat kalian semuanya, pokoknya yang baik-baik ya. Apa sih? Ku bicaranya itu kayak tak putar-putar gitu ya. Oke, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, yang bervitamin juga, biar badan kalian itu semakin terjaga dan tentunya tidak gampang sakit. Nah, oke. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing tentang alasan kenapa wanita itu suka diam-diam aja ketika digempur. Mau tahu? Simak terus videonya sampai habis. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Dan terus buat kalian yang baru datang di video aku, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke. Alasan kenapa wanita itu suka digempur? Ya karena memang hal yang seperti ini itu nggak munafik ya, semua orang pasti merasakan nikmat, enak, puas gitu ya. Cuman ada sebagian wanita yang terlalu menjiwai gitu ya ketika saat-saat seperti itu, terlalu merasakan hal yang seperti itu sampai lupa adanya giliran untuk sama-sama memberikan foreplay gitu ya. Jadi wanita juga sebenarnya ada sebagian yang lemah untuk menahan hal yang seperti itu. Jadi gini loh, wanita itu ada dua tipe ketika melakukan permainan. Ketika permainan, ada wanita itu yang tipe satu ya, yang benar-benar dia itu saling mengerti satu sama lain. Jadi kalau seandainya dia merasakan, tapi dia itu peka, dia tuh bakal ngapain setelahnya gitu loh. Atau enggak, keadaan itu dia itu peka gitu ya, habis digempur langsung giliran foreplay-in gitu ya. Tapi ada sebagian wanita yang kalau digempur gitu ya tidak tertahan gitu ereksinya sampai ke bawa-bawa gitu ya. Makanya kebanyakan yang suka nonton ibu-ibu itu ya agak sedikit mirip 11-12 lah ya sama itu. Karena gini ya, ketika ereksi memang itu sangat luar biasa yang dirasakan oleh wanita, apalagi kalau tersentuh klitorisnya atau enggak dimainin daerah situnya ya, itu bisa membuat wanita itu benar-benar tidak mampu untuk menahan ya. Jadi kebanyakan wanita itu ada yang bisa menahan karena sudah terbiasa, atau enggak yang awal-awal itu benar-benar tidak bisa menahan adanya ereksi kenikmatan ya. Jadinya kalian mau pilih yang mana? Ada dua tipe cewek, cuman kebanyakan kalau seandainya bisa menahan ereksi atau nggak peka dalam keadaan itu biasanya karena sudah mungkin sudah dicoba berapa kali lah, 1 kali 2 kali gitu ya, jadi ada kepekaan tersendiri. Tapi kalau seandainya yang baru-baru melakukan kegiatan tersebut, itu pasti semuanya wanita itu tidak bisa menahan adanya ereksi tersebut. Jadi gimana? Sudah tahu kan gimana yang dirasakan wanita ketika saat digempur ya? Bagaimana nggak geli ya kan? Bagaimana nggak terasa yang sampai kejang-kejang begitu ya? Karena memang daerah wanita yang paling sensitif, entah itu bisa gampang luka, gampang keenakan gitu ya, itu di memang cuma di daerah situ aja. Dan itu sangat berbahaya juga daerah di situ ya. Sangat sensitif, sangat berbahaya, dan tentunya sangat sensitif banget ya. Jadinya daerah situ memang daerah inti wanita. Jadi buat kalian yang penasaran ya kan, aku udah sharing nih. Inilah wanita ya kan. Jadi memang ada wanita yang seperti itu. Oke, jadi sekian dulu aja video dari aku. Oke, Ersa. Bye.